kan nanya baik-baik. Kok lu gak jawab? Siapa ya? Anaknya mana, Tong? Iya, Boy. Anak itu mana, Boy? Iya, itu anak mana? Ketemu pengen Mimi, Tong. Mimi, udah ngilang. Tong kehilangan jejak. Boy, jangan-jangan itu anak... Anak Tarzan. Hah? Yeh, Topan. Gimana sih? Emang Tarzan punya anak? Atau anak gorila? Ah, Pan. Itu anak siapa ya? Anak Umi lah, gua anak capek. Maaf ya. Udah ya deh, pulang kita. Perkemahan ke, ayo Tong. Nanti cari Indi loh kita, orang tua sama kita. Api unggun. Yeh, dingin banget nih. Sepohon kayu, daunnya rimbun. Selamat malam wargaku. Menurut petunjuk, saya sebagai Pak Lurah mengingatkan kepada para orang tua warga Kampung Langka. Yang mana jangan sampai anak-anak kita hilang seperti kemarin. Mengerti toh? Nah, maka dari itu menurut petunjuk malam ini Pak Lurah mau mengadakan acara lomba karaoke. Tadi lo kejar itu yang kayak Tarzan yang lo uber-uber itu siapa sih? Lo penasaran? Iya, Bay. Gue juga penasaran sama tuh anak. Ya, Entong juga kagak tahu. Soalnya, Pan, Entong belum ketemu dan kenalan langsung. Mumpung kita di sini, kita cari tahu yuk. Topan setuju. Entong, Topan sama Ule lagi ngerencanain apaan sih? Paling Topan, Ule, Entong sama rencanain hebat ide lagi. Sekali lagi lu bilang Entong hebat. Oh, gue cinta gue bukas. Untuk mempersingkat waktu, lomba karaoke malam ini dimulai. Menurut petunjuk, untuk peserta pertama adalah saya akan menyanyikan lagu Sepohon Kayu dengan nada serius. Bagus. Udah bagus. Turun. Ya. Menurut petunjuk, kita sambut kehadiran Komaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apes banget bini gue ya. Paling males. Kenapa lu berdua pelong-pelong aja? Ayo dong, kasih semangat sama mami gue. Anggap aja suara komedi Cing. Mimi kalau mah. Wow mah ngefansnya sama Cing Mariam. Kata wow betul juga Mimi. Cing Mariam ngefans sama. Lu berdua agak mendukung mami gue. Gue bosan lo. Aja biarin. Gue juga gak mau.
Sepohon kayu daunnya rimbun. Sepohon rimbun. Seribu daun abalamnya. Bu, Bu Komar ya. Ya, ya, ya. Ibu Komar ya, sudah selesai. Sudah selesai ya, sudah selesai ya. Udah. Menurut petunjuk kita di sini cari bidadari. Lo coba itu. Bang, ini tengah hutan ah. Mana ada bidadari, Bang? Taruhnya ada juga bidadari nyasar, keder, salah alamat. Awas, botak banyak ngomong. Udah, ikutin gua aja. Ayo. Gua duluan. Ampun. Saya dapat tuh. Peserta lomba karaoke ini saya panggil Pomaria. Pomaria nyanyi. Ini baru nih. Semangat, Pak. Wah, mesti bisa, Pak. Kenapa sih? Tungguin apa, Bang? Ya lu aja yang terlalu pelan. Gua udah pelan. Bang, apa ini, Bang? Bang, monyet, Bang! Monyet! Dikejar monyet! Dikejar monyet! Bilang-bilang kek, ngeram gitu, Bang. Yeah, gimana mau bilang-bilang? Orang tuh demit datengnya ngedadak. Apaan sih, Bang? Yang datengnya ngedadak, Bang? Apaan? Abang ngomong apaan sih? Lu liat tuh. Ya kan? Jelaskan, lo. Ayo. Bang, apaan itu, Bang? Bang, jangan. Di demit hutan, Bang. Iya, di demit hutan. Saya takut, Bang. Gimana nih? Kita kabur aja. Kita kabur aja, Bang. Setelah saya menilai, mendengar, menimbang, dan melihat, maka saya memilih untuk juara pertamanya jatuh kepada Gembul adalah Maria. Kenapa Pak Maria yang saya serius, bagus jadi juri yang benar dong. Masa Maria yang benar? Aneh Ustaz. Iya, bang. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bay? Ya,
Entong lu lihat apaan? Bayar pasti Entong lihat ya. Eh tenang semua warga, tenang. Ya, saya minta tenang. Sini Entong. Eh, Bang, udah lu ngomong aja. Warga-warga. Bang Japra ame Bang Jupri dalam bahaya. Astagfirullahaladzim. Bahaya. Isnem di Surabaya. Dalam bahaya, bukan ke Surabaya. Di mana? Tempatnya di mana di bahaya? Entong kurang tahu deh Pak Ustaz. Tapi Entong lihatnya ada di dalam lubang. Menurut petunjuk, Japra dan Jupri biarpun dia pengangguran, tapi mereka itu tetap warga Kampung Laka. Betul toh? Betul sekali. Saya setuju tuh kalau orang. Kasihan DM, Bang Jupri sama Bang Japra. Harus kita tolong DM, betul enggak warga? Jadi enggak jus. Ya udah. Kalau begitu kita harus cepat-cepat cari Japra dan Jupri, ya, Pak Ustadz? Iya, setuju, ya. Setuju. Ah, Pak Jomo, warga ada balik. Hah? Iya itu. Jangan lari loh. Tunggu. Kita bisa mandiri kok anaknya. Ayo, itu teman Cik. Waduh, Ustadz gimana Pak Ustadz nih? Ayo nemenin juga deh. Iya, saya juga ngejar juga deh. Saya yang ngejar. Insyaallah, kalian cepet bener ya. Sebenernya, kalian tuh siapa sih? Kok bisa ada di hutan ini? Kenapa sih? Lu gak kuat, Bang? Dosanya kan kebanyakan ya. Gimana sih percuma pala lo botak tapi kagak ada tenaga? Bang! Apa hubungannya botak sama tenaga? Gimana, Pri ya? Coba lagi. Coba itu! Semua ngeblok abang! Udah, sekali lagi! Berat banget, ya! Cepetan! Kekuat lagi, Bang! Pengennya, Bang! Pinggang saya ada, Bang! Potas, Bang! Habis mau gimana lagi, coba? Bang! Kau tahu begini, saya ogah ikut abang! Apes! Lo kalau kagak ikut gue tuh, lebih apes lagi. Ya udah kalau gak mau ikut gue gak apa-apa. Ya udah gue tinggalin. Emang mau kemana? Mau pulang. Lo pikirin lah pulang kemana? Rumah. Abang kagak ikut ini kita di lubang. Mana lubangnya dalam banget tuh, Bang. Entong kemana ya? Lu baru gitu aja udah ngos-ngosan lo. Itu Pak Ustadz ngapain ngos-ngosan? Gua kan nyontohin lo. Lu tuh ngos-ngosannya kayak gini nih. Bahaya. Faktor umur tuh udah pada tua. Kayak saya dong. Nggak ada ngos-ngosan. Lah itu bukan ngos-ngosan namanya? Cuma capek. Sama itu mah. Pak Ustadz, itu ngapa mulut begitu? Udah kayak ikan kekurangan air. Gua lagi senang rahang. Alasan, ngos-ngosan aja, jangan pakai alasan. Kasih tahu senam bibir kayak gimana. Ya, ini lagi ngatain gua. Gua benci lu jadi hansip lu. Yeah. Gua pecat lu. Ampun. Tidur di ronda lu. Jangan. Tidur di pos lu. Jangan. Ini jangan berdiribut, kenapa sih ya? Ini hansip. Ini arahnya kemana nih, kita ngubur jintong nih. Cepet banget lah itu anak lari. Itu si Entong larinya, wah luar biasa cepet banget. Apa yang gak kelihatan? Masih kemana kita ngejarnya nih? Kemana Pak Ustadz nih? Gak tau. Kemana nih? Ada ide gak lo? Pak Ustadz, mendingan kita kejar ke arah sana aja. Gimana? Gue punya pendapat. Pak Ustadz, gimana nih kalau kita ke sana aja? Tadi yang ngomong gitu. Lu bagaimana sih lo? Jadi jangan pada ribut aja, kenapa sih? Sekarang kita larinya kemana? Ke sono, apa ke sono? Begini aja Pak Ustadz. Pak RT, mendingan kita kejar ke arah sono aja. Begitu.
begini-begini Pak Ustadz. Sip. Bagaimana kalau kita ngejar sono? Saya ngomong begitu. Eh, emang kemana? Apa? Emang kemana Pak Ustadz? Ini dulu jagoannya yang mesti ke sono. Au. Ah, perebutan aja. Assalamualaikum. Wah, lu nyolong aja. Tungguin. Ustadz, Arsip. Ya. Tung. Tung. Kok Entong lari begitu aja sih? Bilang-bilang. Ya tadi Mimi pergi ke sana Entong, hebat Entong, jagoan Entong. Entai, kita balik kemana nih? Iya, dulu. Rasa-rasanya sih kayaknya kita ke sono aja yuk. Betul iya, ke sana Entong larinya, lihat tadi Mimi. Ya udah, kita ke sono yuk. Yaudah yuk, yaudah yuk. Ayo yuk. Ya. Tung! Tung! Tunggu! Sebenarnya nama lu itu siapa sih? Dengan balikin tuh barang-barang yang udah lu ambil secara diam-diam itu. Astagfirullahaladzim. Udah mendingan kita temenan aja gimana? Ih. Ya, kayaknya dia marah tuh. Entong ngingetin ya, mencuri barang orang lain itu kagak baik, dosa, ntar Allah marah. Pan Entong udah bilangin, Entong itu kagak mau berantem, Entong kagak mau nyari musuh. Dari sini bang, terus terangan deh bang, saya udah nggak punya hidup bang. Gimana ya? Bang, ngomong-ngomong di sini masih ada macannya apa kagak bang? Nah, itu dia yang gue takutin bener. Bang, gue paling takut ya kalau ada macan bener. Iya bang. Bang, abang dengar nggak tuh suara apaan bang? Itu suara apaan sih bang kira-kira bang? Suara kucing. Ah, kucing.
Bukan suara macan, apa harimau bang? Lo udah tahu pakai nanya lagi. Lo takut bang? Eh bang, kita pelukan aja bang, biar sama-sama kita takut bang. Kagak mau, maaf ya, kagak mau. Astagfirullahaladzim, kagak mau bang. Benar, dosa gue masih normal laki-laki. Eh bang, abang apa meluk Sasi? Nanti Oga disana peluk. Tak cukup. Eh bang, saya juga masih normal kayak abang. Iya, gue tahu. Udah lama sih, gimana lagi? Bang, lepasin lah. Tapi gue takut, Pri. Sama, bang. Kalau gitu, kita pulang, bang. Bang, takut. Pokoknya lu kagak boleh kemana-mana, tetap di sini sama gua. What is name cerita sih my wife? I feel not good. The people si Maria, ya kan kita kan tetangga. Ini lagi mau kemana? Diam-diam di sini. Kan begitu Mita kan perginya bareng-bareng. Jadi kalau kenapa-napa di antara sesama warga, kita harus solidaritas. Modus tuh kan satu kampung, satu tetangga. Lagian Mi, banda yang diambil itu kan banda kita. Jadi kita harus tanggung jawab nyari juga dong. Kasih Bu Aja, jangan kasih. Modus tuh Bu Aja. Boleh, tapi pilih nih ya. Lu mau ngejar Mariam sama Sintom, apa lu gak usah pulang sekalian ke kampung Langka? Gua pulangin lu ke tempat orang tua lu. Kebolak Mi, ada juga gue yang mulangin lu ke rumah orang tua lu. Boam, mau jadi pahlawan ya, ha? Di depan Mariam gitu, ha? Bang. Kenapa ketawa-tawa ngetawain Haji Makmur? Itu tadi mau diusir. Dipikir nasibnya kagak bakalan sama ya? Iya, yeah. Hah? Kalau lo macam-macam, gue usir dari rumah! Tinggal aja di mari! Jangan gitu. One minute aja, one minute bentaran aja ya. Ntar balik lagi, comeback to me. Comeback to you. Comeback to you. Kagak. Lo diam di sini. Duduk. Itu pada kemana warga? Kamu gak urang kemana Neng Eda? Maling, lagi ngejar maling. Sintong lagi ngudak-ngudak maling. Ya. Hah? Lo, ngejar maling? Satu yang kemalingan. Gue kemalingan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, punten Pak Haji, maksudnya teh astagfirullahaladzim. Balak kesadut, eta maling teh sopannya. Kalau sopan itu namanya bukan maling, ujang. Iya, aduh balak kesadut lupa orang. Gak mau orang teh kumaha, orang teh mau nyusul. Saha itu yang mau ikut, ayo. Ayo, ayo saya ikut. Rajinan gua budak-budak maling, beresin dong. Ngapain sih? Macam-macam. Yaudah kalau gitu teh, orang aja ya sendiri ya, punten. Takut. Hati-hati, Jan. Tong. 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 Entong. Tong. 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 Entong. Tong, kemana Tong? Ngumpet dong. Dengar ya, kenapa berhenti? Jangan sok imut, Tan. Biasa aja kali. Lagian, Pak Ustadz, nggak pantas ngomong gitu. Kagak pantas. Gimana? Ya, Pak Ustadz malah ngeledek saya. Bukan gitu, Dek Mariam. Pakai ngeliat gaya Ustadz lo. Sama aja lo. Iya, Pak Ustadz. Mendadak perasaan ayah benar-benar kagak enak nih. Aduh. Jangan takut-takutin gitu, toh, Pak. Ani masih nggak ngerti nih, nggak enak gimana maksudnya, Mariam? Ayah emang suka begini. Ayah suka berasa kalau emang tong ada apa-apa. Pasti langsung kagak enak perasaannya. Apa yang dirasain di Mariam? Entong hilang ya? Apa sih entong berantem sama si itu tuh? Maling yang mirip Tarzan tuh? Yang maling kecil? Apa gara-gara entu? Hah? Thank you.
didiamin Pak Ustadz. Ayah bener-bener gak enak perasaannya. Udah deh Mariam, kita husnuzon aja. Serahin ini urusan sama Allah. Ya, mudah-mudahan si Entong gak apa-apa deh, selamat. Ya. Amin. Lama-lama gue gak enak nih dengerin Ustadz ngomong. Geli juga gue. Geli apa enak. Emangnya dikit-dikit. Ini serius nih, Teh. Ini nggak main-main. Ya udah doain aja, mudah-mudahan si Entong nih dilindungi sama Allah dan para malaikatnya. Udah. Pada kemana ya, Pak Lurah, Pak RT, Pak Ustadz, Neng Eda, ya teh pada kemana ya, sepi pisan. Aduh, jadi pusing begini, liar. Balak kasadut ah, kan lupa. Aduh, ya teh nyasar kayaknya. Aduh, ya teh arah kemana ya perkemahan. Balak kasadut, ya teh apel ya. Aduh, meni baik pisan Gusti Allah. Lagi pusing begini, dikasih apel lagi, aus-aus. Tapi teh, itu kok apel sebelah begini, siapa yang makan atuh? Oh, pasti codot nih. Tapi codotnya teh gembul. Banyak pisan makannya. Emang teh sebelah sini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, gue manis. Bang Japra, Bang Jupri, kita jangan nakut-nakutin orang ah. Terlucu, mana teh kayak anak kecil. Keluar atuh Bang Japra, Bang Jupri, jangan nakutin begitu. Itu mana sepi begini sendirian orang, malah kesadut. Ya, Bang Japra, Bang Jupri, keluar mana teh, aki-aki. Kita kumaha sih. Gini aja deh. Gimana kalau kita nyari Entongnya berpencar aja? Kalau kita ngering-ngering kayak gini, nanti susah dapetnya, ya? Iya, bener juga sih. Di tempat kan gede banget. Bener-bener. Ya udah kalau gitu gini aja teh, ya. Ane ngawal De Mariam sama Jumaida, ya. Ente ngawal anak-anak aja, ya. Aman sih berduaan. Ya, ngarep. Pak Ustadz, enak di Pak Ustadz dong, menang banyak. Gue segen bareng dia. Lu lebih cocok ngangon anak-anak. Ngangon emang kambing. Lagian Pak Ustadz, makasih Jubaeda, Pak Mariam ikut Pak Ustadz. Ya, bagi-bagi dong. Pak Mariam ke ikut saya. Ya enggak. Lu ngarep juga. Iyalah. Emang Pak RT enggak mau. Kalau ente ngarep enggak? Dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Assalamualaikum juga. Salam. Ya, Pak RT, kesel nih. Mulutnya manyun. Diam lo. Mulut gue emang manyun dari sononya. Sekarang gue mau tanya. Lu mau nyari Entong enggak? Ya, mau. Nyari Entong. Yuk, cari sono. Ini males nih. Ya udah, jangan bercanda. Ayo, kita cari Entong sama-sama. Kita mending ke sono aja, yuk. Ya. Manyun. Manyun. Udah berangkat lo. Tinggal sendirian. Kalau begini, gue ngikutin Ansip aja. Malah kasanut! Ayah nyuri hutan! Tolong, Ngeda! Ayah nyuri hutan! Malah kasanut! Tak nyata, Bang Jupri! Kita kenapa tuh? Kenapa dia dia? Kayak anak kecil wae, aduh! Bang Ujang! Buruan bangun! Bangal! Padahal lu buruan banget tau! Aduh, punten ya! Aduh, ya tertinggi pisang! Aduh, bangun! Lemuk kering, aduh!
punten ya, Bang Japra, Bang Jupri. Orang teh nggak ngelihat ada lubang. Soalnya teh orang keburu-buru atuh. Orang teh dikejar-kejar sama juring. Dikejar-kejar hantu. Kagak mungkin di sini ada hantu. Lebel-lebel kasadut mana teh ya, dibilangin juga. Nih, denger ya. Ya teh juring nih. Kayak budak letik mirip pisan. Terus teh mirip monyet, ya teh gelantungan di pohon gitu. Ah, bohong, bohong, itu sih bohong. Dari dulu kan Kang Ujang tukang bohong. Ulu, Bang Japra, Bang Jupri. Emang ya, kalau waktu dulu mah, waktu orang teh jualan bakso, masih pakai jimat-jimatan, dukun-dukunan. Sekarang mah udah enggak, orang mah udah tobat, kapok, atau kayak begitu. Ya, enggak bohong orang mah. Fri, jangan-jangan. Yang dilihat Mang Ujang sama sama yang kita lihat lagi itu. Hah? Bener tuh Bang. Serem banget Bang. Bang Japra, Bang Jupri. Mana berdua teh juga ngelihat jurik yang orang lihat juga? Iya. Eleh balak asadut euy. Aduh. Serem banget ya. Iya bener Bang. Iya bener Bang. Takut. Eleh balak asadut ya teh serem-serem teh kita masih di dieu wae atau masih ngerumpi. Ya udah tuh gimana ini kita teh harus keluar ke atas. Badan gede, otak kecil, penakut, lebay. Lu kumaha tuh sih, Bang Japret yang ngomong kos gitu jeng urang. Mang Ujang, kita ini di dalam lubang. Gimana bisa kabur naik ke atas? Coba itu, gimana itu Bang? Ulu Mang Ujang, malah kesadut. Coba itu, malah kesadut. Tidak boleh kepanasan. Kalau kepanasan nanti kulit Pak Lurah ini bisa hitam, bisa luntur. Ngerti tau? Pak Lurah telat deh. Ini kan malam. Gimana sih, mana serem lagi? Kalau kamu tahu ini udah malam, inisiatif tutup sendiri dong. Gimana sih? Menurut petunjuk asisten Pak Lurah itu harus pintar. Ngerti tau? Pak Lurah, kita mau nyari kemana lagi nih? Udah jauh-jauh kaki pada pegel-pegel ini. Iya dah. Iya nih Pak Lurah. Diem. Semuanya diem. Menurut petunjuk, denger ya, entong itu aset negara. Karena menurut petunjuk, entong itu sangat jenius. Ngerti toh? Tapi kalau kata saya, entong kurang jenius. Menurut petunjuk, jaga omongan kamu ya. Bukan gitu kan, katanya entong ngudak-ngudak maling. Entongnya kagak kelihatan, malingnya kagak kelihatan. Nah, jangan-jangan entongnya nih yang dihabisin sama maling. Gak bisa jadi. Gak mungkin entong itu anak pinter. Menurut petunjuk, gak bakalan maling bisa nangkepin entong. Menurut petunjuk, kalau kalian semua rewel lagi, gue kepret jadi orang miskin loh. Ih, Pak Lurah, coba lihat deh. Di sini masyarakatnya pada miskin permanen ya. Menurut petunjuk, justru negeri ini nih sudah banyak yang orang miskin permanen. Udah. Sekarang ayo. Menurut petunjuk, kita harus cari entong lagi. Ngerti toh? Ya, toh. Ayo. Tong. Ustaz Syam kemana kagak balik-balik nih. Gue takut nih ada apa-apa lagi. Tahu pulang kampung kali pulang kampung kemana bu kamu langka gue sih Jamilah gue kagak paham sebenarnya sama lu nih apa sih yang lu lihat apa yang lu kejar dari si Ustaz KW lo mengapa sih bukan begitu lu kalau mau nyari jangan tanggung cari yang apa ya yang terkenal gitu loh dia mah kagak akan jadi apa-apa mentok karirnya. Bener kok. Aku takut nih. Nggak balik lagi. Baik, lu kayak ABG aja. Saya tahu. Dad, kagak inget apa, Dad? Lah, si Lela ngikut si Entong. Tadi kali. Waduh, sama anak sendiri aja lupa. Ya, salami sendiri. Kenapa nyalain Dad? Tadi giliran Ned pengen nyusul, nggak boleh. Sekarang, malah marah-marah.
lu mah bukannya nyusul si Lela, lu mah nyusulin si Mariam. Mau cari muka sama si Mariam, biar bagus si mata Mariam. Aduh, capek deh, sujon mulu. Bentar. Itu anak lu ikut sama si Tong ya? Ikut dia yang sana. Berarti si Mimi dulu ikut sama si Tong. Gimana sih si Mimi? Sama, lama-lama lemot ya anaknya. Bang, kenapa sih lu kagak kejar si Mimi? Why wrong me? Ngapain lo nyalain gua? Tadi kan I pengen on the road ngikut nolongin si Entong. You not kasih. Yeah. What is name ceritanya? Bang, ya udah lu kejar sekarang, Gi. I'm sorry. Never day. gak mau. Lu kejar kagak nih? Kejar anak gua, buruan sana. What is name ceritanya, lu aja yang ngejar, ah. Benar lu ya. Ya, Dennis. Lu jangan nunggu gua sama Gerem ya. Ya, what is my son me, my son you. Anak gua kan anak lu juga, udah lu aja ngejar. Dennis, Dennis, angkit. Aduh, Dennis. Aduh, nah, aduh, Dennis. Ya, aduh, aduh, Dennis. Aduh, Dennis, gitu. Aduh, kan. Dad! Yuh, bukan ngejar. Sekarang nyalain Dad. Tadi aja. Gila, suara tuh. Gue jadinya deh. Mau, gue juga pegel. Ngantuk ah, pengen molor dulu. Gue juga capek dengerin suara lo. Pomina, ada makanan gak sih? Jogrok tenda gua. Aduh. Hantu. Hantu aja kemarin hantu bagaimana sih? Jangan ngarang-ngarang. Itu hantu kecil lagi jogrok tenda gua. Jangan. Bingung sama, ayah juga bingung. Cuma ayah berusaha tenang aja. Karena kalau kita makin gak tenang, kita gak bisa mikir, ya. Kudu tenang hati, jiwa, dan pikiran kita, ya. Iya, bener itu kata Pak Ustadz deh, Pak. Kita itu harus tenang. Jangan kita gerusak-gerusuk. Aduh, beda. Masalahnya kan bukan itu. Kita udah ngumpuk-ngumpuk ini hutan dari ujung sono, sampai ujung sono, sampai ujung sono. Tapi tetap aja tuh kagak ketemu. Lihat aja, ya. Lo sampai anak ayah kenapa-kenapa, lihat aja kalau ada yang berani nyakitin anak ayah. Berhadapan aja dia sama gue. Sama ayah juga. Astagfirullahaladzim. Iya maksudnya kan ayah guru ngajinya Entong. Masa kalau Entong diapa-apain ayah diam aja? Entong! 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 Beda, beda itu Entong. Entong ada di jurang. Astagfirullahaladzim. Petang naik bang. Ayo, berat banget ini badan saya. Berat banget ini bang. Aduh, hati-hati. Lo, kenapa jadi berat begini? Malah kesanut, ayo. Bantuin ah. Iya. Aduh. Bantuin ah. Iya. Tolongin. Iya. Aduh, berat pisan. Iya, mang ya. Makan apa sih itu, Bang Japra?
Alhamdulillah, gue bisa naik juga. Pri! Iya, Bang? Sepatu gue lemparin. Sepatu? Iya, iya, iya. Eta. Lempar tuh. Pri! Tanggepin dia. Ya. Nih, nih. Yang bener loh. Maaf, Bang. Sengaja. Enggak sengaja, maaf, 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 maaf. Mana ting enggak boleh gitu sama orang tua, harus pelan-pelan atuh. Sini udah aja, ajar. Mang. Tuh ganti tuh. Ganti. Ini gini nih, nih, nih. Aduh. Bang, aduh, Mama juga sama. Buten. Maaf, Bang. Lepasan. Ya udah ya, karena kena pala lempar sepatu jadi banyak pulang gua. Jangan, Bang. Aki-aki teh suka ngambek gitu. Tungguin saya, Bang, berdua, Bang. Bang, iya. Tungguin, Bang. Saya takut, Bang. Kau yang saya mau nologin ya, tapi ada upahnya enggak? Elu bala kasadut, Bang Japra. Masa teh minta tolong teh kudu ngasih upah, kumaha maneh teh? Kau yang lo mau ngasih apa kagak? Hah? Kalau enggak ya gue udah gue tinggalin. Ya. Ya orang kasih. Benar. Iya benar atuh benar. Ya tuh cepetan atuh tolongin. Nah udah, kalau gitu ya Bang Japra nolongin dulu. Asik. Ya, anak gua. Bang Jupri cocok, Bang. Saya duluan, Bang, keluar. Iya, udah deh. Cepat atuh. Aduh, tergantian, Bang. Iya. Sepatu sebuah juga ya. Oh, buka dulu atuh helm buka. Coba itu ini pala, Mang. Cuek banget dah. Pegang, Mang. Ya. Saya bagaimana begini? Tentu ya. Ya begitu dah. Nah. Ya begini ya. Pelan-pelan, Mang. Pelan-pelan, saya takut, Mang. Bang, tangan saya jambat nih, Bang. Iya. Mana tuh jangan kentut. Jangan, Bang. Bang, cepetan, Bang. Dorongin. Angkat, Bang. Tolong, Ujang. Makasih, Bang. Iya. Aduh. Aloh. Pala kesadut, ya teh. Aduh, sakit semua nih. Pinggang, pundak, kepala, pundak, lutut kaki. Aduh, ya teh. Aduh. Mau, Ujang? Itu sepatu toh, lemparin. Oh, iya. Kedap, ya. Aduh. Ayo, Bang. Nih, tangkep nih. Iya. Nih satu lagi. Aduh punten, tenggeliat. Aduh. Dua kali. Kang Ujang, lu sengaja pasti. Tadi lu ngelempar pakai sepatu gue. Lu sih sekarang pakai sepatu gue. Hah? Aduh. Ya udah, kalau gitu saya tinggal, yuk. Jangan, mau kemana mana teh? Aduh, lele balak kesadut orang teh kumatu naik sendiri. Bang Japra mau nolongin, bener Bang Japra, soalnya orang baik. Tapi ada upahnya enggak? Terbalik atuh. Bala kasadut di mana-mana ya orang baik mau nolong orang tanpa upah. Kumaha Nah, lu mau kagak ngasih upah? Iya, mau ya. Mau ya. Tapi teh tolongin orang heulanya. Lumayan, Pri. Yeah. Jangan cuma lumayan-lumayan doang, bagi dua. Ya, kalau enggak dibagi dua, aduh. Saya oke nolongin, Bang. Malah kasadut, malah arisan, mana teh diri itu. Urang teh kumaha tolongin. Ya udah, ya. Kita tolongin aja. Tolongin. Ayo, tangannya dong. Pegangin, Bang. Ya. Aduh. Pri, botak. Bantuin dong. Iya dah. Nih, saya udah gini, Bang. Iya. Iya, beres, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Iya, mana pun. Aduh. Aduh. Akhirnya kita selamat juga sampai di atas. Alhamdulillah. Bang Japra, Bang Jupri. Iya, Bang. Makasih banyak ya. Iya. Punten nih, orang duluan ya. Assalamualaikum. Ingat enggak? Ingat enggak? Kau jang sama janji. Katanya mau ngasih upah kalau ditolongin. Emang teh orang ngomong gitunya? Iya, tadi janji. Ulu, Bang Japra kalau soal upah aja. Itu kan karena janji. Tapi Bang Japra, begini atuh. Kalau orang ngasih makan kudu ikhlasnya. Iya. Kalau ikhlas itu mah kan te boleh ngelihat besar kecilnya pemberian, betul enggak? Betul. Kita enggak boleh ngelihat nih Bang Japra. Iya. Jadi teh kudu tutup mata heula ya, merem.
gitu ya. Merem. Ya udah. Kita udah merem, tenang. Kita udah meremang. Yeah. Ah, ya. Ikhlas ya. Ikhlas, ya, Mang. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya, Kang Ujang. Bang, rezeki enggak kemana sih? Enggak kemana. Kita nyembur bareng-bareng nolongin dia, malah kita dapat upah. Lah, ngapa, Bang? Muka di toko begitu udah kayak topor dapur. Kurang ajar ya Kang Ujangnya. Jangan dong. Cuma dikasih 2.000 perak sama Mang Ujang. Eh Bang, zaman sekarang aku apa duit 2.000, hah? Paling banter dapat kerupuk doang 2 biji. Ya udah, nih lo makan dulu. Buset, hari gini cuma dapat duit 2.000 perak. Gila, tega banget emang Ujang. Menjapra! Udah tega banget dah. Kita lihat demit Pak Lura, anak kecil Pak Lura ditandanya si Komaria Pak Lura. Pak Lura, atuh Dajin, ih emberan deh. Pak Lura, kalau kata saya ya, mendingan kita balik aja dah. Pulang, tau gak? Detik ini juga kita balik kampung. Orang enak pisan ini, tau gak, di tempat anyem. Udah barang-barang saya pada hilang. Anak saya kagak ketemu adanya di mana. Aduh, Pak Lura pake ngajakin racing kemari. Salah Bu aja. Piknik dah, gitu. Tanggung jawab. Ibu-ibu dengerin dulu ya. Menurut petunjuk, saya ini nggak bisa disalahkan. Nah, menurut petunjuk, saya ini pemimpin. Saya ini Pak Lurah di Kampung Langka. Dan menurut petunjuk, tujuan saya ngajak warga Kampung Langka ke sini karena menurut petunjuk, saya ingin membahagiakannya. Mengerti toh? Dan menurut petunjuk, ibu-ibu aja yang nggak bisa menjaga anaknya masing-masing. Mengerti toh? Barang-barang. Udah deh Pak Lura, kita pulang aja yuk. Wah, main nyampu lu jauh. Sembarangan, anak gue belum ketemu, bagaimana nasibnya? Apalagi anak gue, biar kata keling, biar kata jebak, gue juga kangen. Anak lu kagak keling. Apa? Putih? Hitam dop. Lah sama gue, Min, itu mah gelap-gelap juga. Hitam dop. Menurut petunjuk itu suaranya Pok Mariam. Itu mah bisa-bisa aja. Ngapain lagi itu dia teriak-teriak begitu? Gue juga bisa teriak-teriak. Pak Lurah, ayo kita ke sana. Jangan. Menurut petunjuk lebih baik kita balik ke tenda. Hah? Menurut petunjuk kita rundingkan dulu. Dan menurut petunjuk nanti saya akan laporkan ke aparat polisian di sini untuk minta bantuannya. Iya. Ngerti toh? Dan sekarang menurut petunjuk lebih baik sekarang kita cepat balik ke tenda. Ayo. Cepat. Ayo bagaimana? Udah. Nanti juga ketemu. Ayo cepat. Ayo cepat. Si Mimi kan belum ketemu. Anak gua masih balik gimana? Pak Ustadz, mendingan kita lapor polisi aja ya. Kayaknya sebaiknya begitu deh, Teh Mariam. Bener-bener, kita lapor polisi aja. Astagfirullahaladzim. Hei, kagak salah lihat tuh. Beda itu Entong. Entong ada di jurang. Astagfirullahaladzim. Pak, ini punya pontong, Pak. Entah. Pak Ustadze, Pak. Pak Ustadze. Kenapa? Entong, Pak. Tenangin aja gimana deh Maria, mungkin dia lagi halusinasi. Pak Ustadz, ini bener Pak Ustadz, kayak Entong. Pak Ustadz, ayah apal itu bajunya Entong Pak Ustadz. Itu baju yang Entong pakai Pak Ustadz, ayah apal banget. Astagfirullahaladzim. Oh Entong. Deh Mariam, itu si Entong itu bajunya. Iya, Masya Allah. Gimana kita nolonginnya? Ya Allah. Bismillah Pak Ustadz. Ayah yang nolongin.
Ayang nolongin anak ayah sendiri. Aduh, Den Mariam, jangan itu dalam banget. Ya, kita cari apaan ya? Insya Allah ya bisa, Pak Ustaz. Eh, ada Pak Ustaz lagi. Den Mariam, kenapa nangis? Wih, Pak Ustaz Allah. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Dia masih hidup. Hati-hati, Di Mariam. Hati-hati, Di. Di kenapa Entong? Entong. Tong. Tong bangun, Tong. Tong ini emak, Tong. Tong jangan tinggalin emak, Tong. Bangun, sayang. Ya Allah. Ya Allah, jangan ambil Entong, ya Allah. Entong hartanya satu-satunya, ya Allah. Melebihi apapun juga, ya Allah. Ya Allah. Kuatkan aku, ya Allah, untuk angkat Entong ke atas. Bantu aku, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamatkan Entong, ya Allah. Entong. Entong. Eh, Mariam. Sintong. Entong. Entong. Ya Allah, terima kasih, ya Allah.
kalau engkau masih mengizinkan Tong untuk berkumpul bersama kami, Allah, dan memberi tuntunan nasihat kepada kami semua, ya Allah. Biarkan Tong tetap hidup, ya Allah. Biarkan Tong tetap berada di antara kita, ya Allah. Tentang memang milik engkau, ya Allah. Apabila memang Tentang harus kembali kepadamu, ayo ikhlas, ya Allah. Tapi apabila memang engkau masih berkenan kalau Tentang bersama ayah, tolong sadarkan Tentang, ya Allah.